mau tetap di sini atau berpindah partai. Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PD Perjuangan. Diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kan. Jadi dari sisi prosedural kita menerima itu, tadi Baskar sudah panjang lebar, tapi dari sisi substansial kita sama-sama harus berjuang untuk demokrasi. Ya. Tentang sikap Pak Mas Gibran, saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen. Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi itu loh. Dan itu benar berbohong dua kali itu. Kebetulan yang pertama itu saya panggil, saya dengan Pak Sekjen di ruang lantai dua itu ruang Pak Sekjen. Dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya sudah tidak presiden lagi. Mau kemana lagi, saya pasti bersandar di PD Perjuangan. Kemudian yang di sekolah partai itu juga ada kan rekaman. Kau punya ke belum? Belum. Oh belum, saya punya ada. Mau? Boleh. Nanti saya kasih ya. Itu kan Pak Mas Gibran, ibu tanya Mas Gibran sama Bobby. Mau tetap di sini atau berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PD Perjuangan. Ya. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, dianggap Pak Sekjen berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Yang meresahkan. Iya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi nanti sebentar lagi dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itu pesan Pak Sekjen untuk beliau lebih berhati-hati ke depan. Apa yang dia katakan harus dikerjakan. Karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Saya kira itu komentar. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.